Dari arah Borma Setiabudi, lurus terus ke arah Setiabudi atas, lurus lagi sampai melewati Unpas dan Geger Kalong, ada tempat makan baru loh di kawasan Kampus UPI Setiabudi. Namanya adalah Baso Sehat UPI by Cafe de Muse. Baso Sehat UPI by Cafe de Muse menyediakan berbagai macam menu baso sehat. Dimulai dari mie baso original, mie baso kikil, mie baso tetelan atau tangkar, dan selain itu juga di sini tersedia sop kikil dan sop tangkar. Minumannya juga seger-seger loh, ada es teh manis, jus jeruk, jus bengkuang, jus mentimun, jus wortel, jus tomat, dan lain sebagainya. Terbuat dari 90% daging dan tidak menggunakan pengawet, baso sehat ini rasanya tetap gurih dan enak loh. Oh iya, di sini juga tersedia bakso frozen yang bisa dijadikan oleh-oleh. Perlu kalian ketahui, bakso sehat ini merupakan bagian dari Cafe de Muse. Di Cafe de Muse menyediakan berbagai macam menu, yaitu ada coffee, bakery, menu western food, Chinese food, dan menu Nusantara. Pelanggan bisa menikmati fasilitas VIP room yang bisa digunakan untuk karaoke dan juga nugas loh. Buat kalian yang mau nugas juga bisa banget loh. Tempatnya yang cozy membuat kita betah berlama-lama di sini. Selain itu, pelanggan juga bisa makan di area food park dan juga di area kafe atas. Baso Sehat UPI dan Cafe de Muse ini terletak di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229, berada di kawasan Kampus UPI dekat Museum Pendidikan Nasional. Baso Sehat UPI dan Cafe de Muse buka setiap hari. Untuk weekday buka dari pukul 7 pagi sampai dengan 8 malam, sedangkan untuk weekend dari pukul 10 pagi sampai dengan 9 malam. Buat kalian yang mau ke Baso Sehat UPI dan Cafe de Muse, bisa melalui Jalan Geger Kalong Girang dan parkir di parkiran UPI. Sedangkan untuk yang menggunakan mobil, bisa melalui gerbang utama UPI dan parkir di pinggir Cafe de Muse. Yuk makan di Baso Sehat UPI by Cafe de Muse. Baso Sehat, no borak!